Dua bekas menteri dan seorang bekas ketua setiausaha kementerian antara calon yang diumumkan oleh Perikatan Nasional PN untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN Selangor. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bekas Menteri Ekonomi yang juga pengerusi PN Selangor, Dato' Sri Muhammad Azmin Ali bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang. Selain itu, bekas Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang juga Ketua Serikandi Bersatu, Dato' Sri Rina Harun, dicalonkan di Dun Batu Tiga. Antara calon muka baru yang ditampilkan PN di Selangor adalah bekas Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SCP, Dato' Sri Jamil Saleh bertanding di kerusi Dun Dengkil. Turut diumumkan anak perempuan bekas pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar, iaitu Nurul Syazwani di Dun Permata.